Saudara, dorong pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat sebagai salah satu fungsi pokok manajemen pemerintahan merupakan kegiatan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, dan tugas serta fungsi pemerintahan terlaksana dengan baik, sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Jayapura, Edi Susanto, dalam acara tatap muka pemerintah Kabupaten Jayapura bersama 9 Dewan Adat Suku di Aula Kantor Bupati Jayapura Selasa kemarin. Pengawasan bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan, kelemahan atau kegagalan, serta efisiensi dan efektivitas kerja untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan dan kegagalan. Dengan kata lain, pengawasan merupakan tindakan korektif yang sangat diperlukan agar terlaksananya fungsi-fungsi manajemen pemerintahan. Dilakukan oleh inspektorat dalam pelaksanaan APBD itu bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi ingin memastikan apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Karena memang menggunakan uang negara tersebut itu banyak rambu-rambunya. Ada mulai dari undang-undang sampai pada peraturan menteri. Nah, inilah yang ingin dipastikan oleh inspektorat bahwa pelaksanaan kegiatan yang menggunakan uang negara itu benar-benar sudah sesuai dengan ketentuan. Adapun kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilakukan inspektorat itu mulai dari pemeriksaan SPJ kas kepada OPD-OPD yang dilakukan tiap 3 bulan sekali, dan juga monitoring dan evaluasi terhadap pengadaan barang dan jasa. Adapun kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat mulai dari pengawasan SPJ kas kepada OPD-OPD yang dilakukan tiap 3 bulan sekali, juga monitoring dan evaluasi terhadap pengadaan barang dan jasa. Itu disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan serta pengelolaan dana kampung atau ADK dan juga dana desa atau ADD. Dari Sentani Kabupaten Jayapura, Tim Liputan, iNews Jayapura memberitakan. Dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan Kitong dalam iNews Papua hari ini. Mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, saya Rensi Agnesia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian saudara dong semua. Selamat siang dan sampai jumpa.